Yang mana sesungguhnya masjid ilmu ni suatu majlis yang amat dia muliakan oleh Allah Ta'ala, ya. Dan yang mana kita maklum ke satu perkara yang mudah, ya, untuk kita berada di majlis seperti ini, yang mana Nabi memberitahu kita, ya, beritahu kepada kita bahawa orang yang berada majlis ilmu ini, mereka itu akan terlepas daripada laknat Allah Ta'ala, ya, akan terlepas daripada laknat Allah Ta'ala. Yang mana Nabi menyatakan hadis baginda dalam, ya, satu hadis Nabi riwayat At-Tirmizi yang berbunyi, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dhikrullah wa ma walahu wa 'aliman aw muta'alliman." Maksud hadis ini, Nabi kabur kita dunia ini dilaknat. Dunia ini adalah dilaknat. Maksudnya dunia ini dilaknat, ya, oleh Allah Ta'ala. Apa maksud dilaknat, tuan-tuan? Ya. Dilaknat apa yang di dalamnya. Maksudnya satu perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Perkara yang perkara bentuk maksiat sebagainya dilaknat bagi mereka yang melaksanakannya. Namun begitu Nabi kabur di sana, kecuali siapa? Orang yang berzikir. Yang berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan apa yang menurut kehendaknya berzikir. Berzikir ni berzikir awalnya kan masa kita, ya. Ha, ya. Ha? Berzikir ni maksudnya berzikir lah, berzikir. Zikir ni maksudnya ibu ayah dan puan, bukan maksudnya zikir ni kita duduk surau zikir subhanallah subhanallah alhamdulillah baca Quran, bukan. Zikir ni itu sebagian daripadanya. Dan zikir ini ingat Allah Ta'ala ni waktu, maksudnya apa sahaja kerja kita, semua kita ingat Allah. Makan kita berdoa ingat Allah. Masuk bila ayuh, masuk toilet kita ingat Allah Ta'ala, baca doa. Kemudian kita keluar kita baca doa, kan. Naik kereta motor kita baca doa. Tadi tuan-tuan datang tadi, naik kereta naik motor baca doa tak? Ke start motor, start kereta terus kemarin, tak ada doa. Kan? Mana itu ingat Allah Ta'ala, tentu kan. Jadi Nabi khabar kita orang yang ingat Allah Ta'ala ini tidak akan dilaknat. Dan juga iaitu disambung sana orang alim atau yang belajar, ya, wa aliman au muta'aliman, orang yang alim dan orang yang apa, yang belajar. Jadi termasuklah kita ni insyaAllah orang yang alim, orang yang ngaju, orang yang ada ilmu, dan orang yang muta'aliman, yang belajar. Jadi kita ni buat kitab hari ni termasuk orang belajar. Mudah-mudahan insyaAllah kita tidak termasuk orang yang dilaknat oleh Allah Ta'ala. Justru bila tak dilaknat akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.